Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Jalur ke kiri ini, dan di depan itu terlihat ada pertigaan, kita lanjut belok ke kiri. Terlihat tanda stop di sebelah kiri, kita belok ke kanan. Terlihat di sebelah kiri atas tertulis Desa Siwalan Panji. Sejauh ini jalan yang kita lalui aman-aman saja ya, dari segi kelebaran ataupun kondisi jalan baik-baik saja, tidak ada yang rusak berat. Di sebelah kiri ada SMK Antartika 2 Sidoarjo, kita lanjut nyalakan sen ke kiri. Karena setelah SMK Antartika 2 Sidoarjo ada perempatan, kita belok ke kiri. Ini dia ya perempatannya, kita lanjut belok ke kiri. Nah, di ujung jalan paving ini kita lanjut lagi belok ke kiri. Di sebelah kiri inilah letak dari ABH Cafe Tepi Sawah, di mana teman-teman yang berangkat dari arah berlawanan, ini jatuhnya lokasi berada di timurnya SMPN 1 Buduran. Di depan ini adalah lahan parkir dari ABH Cafe Tepi Sawah.
cukup luas untuk memarkir kendaraan motor ataupun mobil. Saat saya berkunjung, biaya parkir gratis. Di awal kita masuk disediakan tempat cuci tangan sesuai protokol kesehatan. Jadi ada 2 buah tempat cuci tangan di kanan dan kiri. Di awal kita masuk, di sebelah kanan disediakan tempat duduk lesehan di mana alas terbuat dari rumput sintetis dan ada beberapa bantal feedback warna-warni. Di tengahnya ada satu meja dan di belakangnya ada lampu hias. Di sebelah kiri ada beberapa tenda yang merupakan tempat duduk indoor di sini. Di belakang juga nanti banyak sekali dan bentuknya agak lain-lain. Jadi tempat di sini adalah instagramable tempat duduknya. Di ujung tempat duduk tenda dan kayu terdapat kasir di mana teman-teman bisa melihat buku daftar menu di sini, memesan dan langsung membayar pesanan teman-teman di kasir ini. Untuk jam operasional, ABH Cafe Tepi Sawah buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Di sini ada larangan membawa makanan dan minuman dari luar ya. Di sebelah kanan kasir terdapat panggung live musik, di mana jadwal live musik di ABH Cafe Tepi Sawah ini pada hari Sabtu jam 7 malam kalau di luar bulan puasa. Kalau di bulan puasa seperti ini habis taraweh, yaitu jam 8 malam. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sebelah kanan tempat duduk lesehan dengan bantal warna-warni feedback tadi juga ada beberapa tempat duduk yang terbuat dari kayu, di mana di sebelah kanannya juga ada tempat duduk yang langsung menghadap view sawah. Meja dari tempat duduk yang menghadap view sawah terdapat beberapa hiasan bunga sintetis. Dan dari ujung tempat duduk ini, itu ada banyak sekali tempat duduk di belakang. Kita menuju ke belakang, kita akan review macam-macam tempat duduk yang ada di belakang, ayunan dan juga fasilitas toiletnya di sana. Nah, di awal kita masuk di area tempat duduk belakang di sebelah kanan ini, terdapat fasilitas toilet. Untuk fasilitas musola itu letaknya di belakang kasir tadi ya. Dan di sebelah musola yang di belakang kasir juga ada 2 toilet di sana. Jadi teman-teman bisa ke toilet yang ada di tempat duduk belakang ataupun di belakang kasir. Kita mulai review di bagian sebelah kiri. Di bagian sebelah kiri ini ada beberapa tempat duduk tenda kayu dan di dalamnya dihias daun-daun sintetis dengan tempat duduk lesehan dan diberi bantal yang empuk. Jadi tempat duduk di sini selain instagramable juga memikirkan kenyamanan pengunjung. Di sebelah tempat duduk tenda tadi ada tempat duduk semi indoor di mana di atasnya terdapat terpal. Dan setelahnya ada tempat duduk tenda yang unik seperti ini. Ada 2 buah ya dengan warna yang berbeda. Sedangkan di bagian tengah ada banyak sekali tempat duduk yang terbuat dari kayu di mana atapnya hanya dilindungi dari paranet. Jadi tempat duduk ini bisa melindungi kita dari panas, tetapi di saat hujan kita harus berteduh di tempat duduk tenda-tenda tadi. Setelah tempat duduk yang terbuat dari kayu ada ayunan di sini di mana di bagian tengah ada lambang love, jadi bisa buat kita berfoto. Lanjut kita explore di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini ada tempat duduk yang langsung menghadap view sawah. Dan di sebelahnya juga banyak sekali tempat duduk tenda yang unik dan instagramable. Jadi tempat duduk yang terbuat dari tenda ini semuanya dibuat lesehan ya. Seperti tempat duduk yang ada di depan ini mirip dengan yang ada di Jungle Camp Trawas. Penasaran dengan Jungle Camp Trawas? Sangat indah sekali, terlebih kalau malam hari ditambahi lampu-lampu hias. Untuk reviewnya, teman-teman bisa tonton review Jungle Camp, link di deskripsi video ini. Di bagian belakang juga ada beberapa tempat duduk yang dibuat dari tenda seperti ini. Di dalamnya tersedia fasilitas colokan listrik. Jadi ada 3 buah tempat duduk yang dari tenda di bagian belakang sendiri. Sekarang kita lanjut mereview buku daftar menu tampilan dan rasa dari masakan ABH Cafe Tepi Sawah Sidoarjo. Inilah daftar menu yang ada di ABH Cafe Tepi Sawah Sidoarjo. Untuk secara keseluruhan daftar harga di sini standar kafe ya.
Nah, makanan dan minuman sudah diantar di meja. Kita akan review tampilan dan rasa dari apa yang saya pesan di sini. Nah, di sini saya memesan nasi goreng katsu. Seperti inilah tampilannya. Jadi ada tambahan telur dan ayam, timun juga tomat di nasi goreng katsu. Yang kedua ada rice bowl chicken barbecue. Kedua apa yang saya pesan ini cukup nikmat rasanya, apalagi disantap saat berbuka seperti ini. Oke, demikian review lengkap dan sederhana dari ABH Cafe Tepi Sawah Sidoarjo. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan komen. Dan yang belum subscribe, subscribe ya, karena sekali lagi subscribe adalah ladang pahala buat teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.